Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku yang akan membahas mengenai berbagai hal tentang hubungan internasional. Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk. Hai, aku Dwi Hartati yang bakal nemenin kalian memahami apa saja sih diplomasi budaya Amerika Serikat melalui Broadway musical, serta apa sih diplomasi itu, dan juga apa iya konser musik bisa jadi alat diplomasi. Kalau gitu, tanpa harus berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya aja ya. Cara mengenai budaya dalam hubungan internasional tentu tidak akan terlepas dari kehadiran diplomasi budaya yang sampai kini masih diyakini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan nasional masing-masing negara. Diplomasi budaya merupakan salah satu diplomasi baru yang bersifat lebih terbuka, cenderung informal, lebih santai bila dibandingkan dengan diplomasi tradisional yang terkesan kaku dan melibatkan lebih banyak aktor, baik itu negara maupun non-negara. Amerika mulai melancarkan diplomasi budayanya dalam bidang Broadway musical yang menyatukan unsur seni peran, tari, dan musik dengan memanfaatkan penemuan-penemuan dari para musisi Amerika yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi kehebatannya. Bukan hanya itu, dalam negara Amerika melainkan sampai ke pelosok negeri lainnya. Ditambah lagi, dengan banyaknya konser musik oleh artis Amerika seperti Mariah Carey, Brian McKnight, Ed Sheeran, dan Coldplay, serta lain sebagainya yang diadakan secara bergantian di kota-kota besar di dunia. Melihat ini, kemampuan Broadway musical menjadi budaya Amerika yang memberikan pengaruh budaya serta memperbaiki citra Amerika menjadi tidak diragukan lagi. Amerika Serikat berinisiatif untuk memanfaatkan industri kesenian Broadway musical sebagai instrumen diplomasi budaya Amerika yang memiliki misi untuk memperbaiki citra Amerika di mata dunia internasional serta memberikan pengaruh Amerikanisasi setelah sempat kehilangan citra positif akibat tragedi 9/11 tahun 2001. Akhirnya, perlahan-lahan Amerika mulai berdiri kembali dengan strategi diplomasi budaya melalui program Broadway musical yang menggabungkan seni musik, tari, dan peran yang diangkat dari tradisi Hollywood. Oke, teman-teman, gak kerasa ya kita udah sampai di akhir video. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari aku tadi, dapat disimpulkan bahwa di balik konser-konser yang telah kita nikmati itu, ternyata Amerika sedang melakukan diplomasi budaya melalui Broadway musical. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, karena dukungan kalian sangat berarti bagi aku. Terima kasih, bye-bye.